Pagi, assalamualaikum. Masih di Purwokerto nih. Jumpa lagi dengan Ari Budiman di channel Ari Budiman ya. Hari ini hari Minggu. Kita edisi masih persiapan untuk Audax, pre-Audax. Kita akan grand foto lagi nih bersama si kembar Hakim, Mas Catra, Mas Faiz dan Om Memet nih. Kita akan ngelup ke Wangon ya. Sudah rame alun-alun Purwokerto. Ada yang mau apa itu namanya ya? Senam apa itu ya? Yuk kita langsung gaskan. Berlima ini menuju ke Wangon via Jatilawang. Iya. Yuk, gas lagi. Dan sudah mulai panas nih, ditarik 35 nih. Sama si kembar ditarik 35. Ah, matahari udah mulai bersinar nih. Baru sampai Rawalu. Sampai di perempatan Wangon kilometer ke-33 kita ambil kiri. Udah mulai panas. Sampai di Wangon tuh AVG speednya 31. AVG speednya 31,0. Pasti akan turun sih, habis ini rollingan sih. Sampai Cilacap rollingan. Masih ditarik oleh si kembar Hakam. Woi, masuk ke Kabupaten Cilacap. Bener-bener rollingan ini. Membuat tenaga habis biasanya gini. Masuk ke Tugu Lilin Cilacap nih, belum jadi-jadi. Bertiga, Mas Satra, si kembar, Mas Faiz, Om Mehmet di belakang. Kewer, rollingan tadi. Kita tunggu di depan situ Alfamart, kilometer ke-58. Sampai di Alfamart Tugu Lilin. Piye? Wah. Lenare kok lumayan sporete. Kita lihat. AVG speednya malah 30,8 loh. Naik. Kamu 31. 31 ya?
31. Mas Tata 31 ya? 30,8. Tarikannya jos ya. Stabil ya. Orang nyebrak-nyebrak. Bisa diikutin. 33, 34, 35 wis. Stabil di situ. Kita refill bidon dulu. Aduh. Ah, ya Allah. Jam 8. Kita gas lagi ke arah Purwokerto. Mas Faiz sudah kelihatan lagi itu. Yuk. Udah mulai panas Cilacap. Wah, baru jam 8 loh, 8.03. Panas sih. Yuk. Selamat jalan Cilacap. Kita masuk ke Banyumas. Di kilometer ke 84 APG mah naik malah 31,1. Yuk, gas lagi. Baru jam 9 kurang. Tapi dah panas. Nyari yang hijau-hijau. Lewat ke basen. Kilometer ke 85. Ditarik oleh si kembar. Satu. Tapi yo, split lagi. Bentukan gerak serayu. View-nya jos. Tinggal bertiga nih. Mas Faiz di belakang. Sampai Patik Raja. APG speed 31,0. Ya Allah. Jembatan merah. Patik Kraja tinggal nanjak ke Puerto Rico. Woi, view-nya keren. Gunung dan sungai serayu. Dari Patik Kraja ke Purwokerto. Kita recovery aja. Nih. APG speed udah turun jadi 30,8, enggak apa-apalah. Kita recovery aja. Yang penting sehat. Ini nanjak sih. Mas-mas di belakang saya nih minta recovery. Pelan-pelan aja nih. Pelan-pelan. Sampai Tanjung APG speed 30,6. Pipira 30,9. Wah, 30,9. Masih banter aja itu. 30,6 nih punyaku. 0,5 lah turun. Oh, si kembar ya. Oh. Itu sarapan enggak? Oke, makasih ya. Langsungan ya. Sampai di Sawangan 101 kilo. APG 30,5. Kita tunggu Mas Satra. Gak kelihatan. Panas sih. Jos dalam rangka persiapan Audax nih. APGHR 137. Lepas gennya 365. Kita cari sarapan dulu lah. Sambil tunggu Mas Satra. Kita finish di Soto Pakno. Seger-seger dulu. Cuma sama Mas Satra, Mas Faiz di belakang nih. Sambil nunggu lah. Alhamdulillah finish di 102 kilo nih. 102 kilo APG speed 30,3. Turun. Sekarang jam 10.08 ya.
Ya ini latihan kita sebelum ODAX ya, ODAX nanti 200. Semoga lancar nanti ya. Ya persiapan aja lah biar nggak kaget kakinya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Share juga boleh. Tetap olahraga apapun olahraganya, dan assalamualaikum. Sampai ketemu di video berikutnya. 1, 2, 3, come on!